Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Iya, semoga anak-anak tetap sehat ya. Bertemu lagi dengan Pak Rahmat di sini. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan mengajak anak-anak untuk berliterasi dulu, yaitu anak-anak bisa mendengarkan sebuah cerita yang berasal dari Kalimantan yang akan Bapak bacakan, yang berjudul Legenda Dayohan dan Intingan. Gimana ceritanya? Yuk kita dengarkan bareng-bareng. Cerita ini adalah kisah tentang dua orang kakak beradik. Kakaknya bernama Dayohan dan adiknya bernama Intingan. Mereka tinggal di gunung. Dayohan, si kakak, lebih senang berada di ladangnya, sedangkan adiknya, Intingan, sangat gemar menjelajahi lembah-lembah di aliran sungai. Hal ini biasanya Intingan lakukan ketika musim tuai telah rampung dan padi sudah dimasukkan ke dalam lumbung. Pada suatu hari, Intingan meminta izin kepada kakaknya Dayohan untuk bepergian yang agak jauh dan agak lama. Dengan membawa sebilah mandau atau parang khas suku Dayak dan juga membawa butah atau ranjang rotan yang bisa ditaruh di punggung, kemudian Intingan pun memulai melakukan perjalanannya. Nah, Intingan berangkat menyusuri sungai dan lembah menuju ke dataran rendah. Setelah berjalan berhari-hari, berminggu-minggu lamanya, sampailah Intingan di muara sebuah sungai. Di sana dijumpainya banyak orang yang berpakaian bagus, tidak seperti Intingan yang hanya mengenakan cawat dari kain kulit. Orang di sana menanam padi di sawah, tidak seperti Intingan dan Dayohan yang di gunung. Mereka berladang atau bahuma, sehingga mereka harus berpindah-pindah tempat untuk bertanam. Intingan pun memutuskan untuk menetap di muara itu. Lambat laun, Intingan mulai bisa beradaptasi dan meninggalkan adat lamanya dan beristrikan seorang wanita dari muara itu juga. Bersama istri dan anaknya, Intingan tidak lagi tinggal di balai atau rumah panjang yang biasanya berisi beberapa keluarga, melainkan Intingan dan keluarganya tinggal di rumah sendiri. Intingan juga adalah seseorang yang sangat rajin. Intingan rajin beternak ayam, itik, sapi, kerbau, dan babi. Lama-kelamaan, Intingan pun teringat kepada Dayohan kakaknya. Ia pun kembali ke gunung dan menemui kakaknya. Intingan menceritakan betapa senangnya dan ramainya hidup di muara. Dayohan yang tertarik juga dengan kehidupan di muara itu akhirnya memutuskan untuk ikut hidup di muara bersama dengan Intingan. Namun, karena sifat Intingan yang tidak sesuai dengan cara kehidupan di muara, membuat Dayohan juga tidak betah. Akhirnya, Dayohan pun memutuskan kembali untuk tinggal di tempatnya semula, yaitu di gunung. Hewan peliharaan yang dipelihara oleh Dayohan akhirnya ia bawa, seperti ayam, itik, sapi kerbau, dan babi. Sesampainya di rumahnya di gunung, Dayohan malah melepaskan hewan-hewan ternaknya, tidak seperti dilakukan Intingan yaitu dimasukkan ke dalam kandang. Dari semua binatang peliharaan itu, hanya ayam yang tetap gemar tinggal di sekitar rumah Dayohan. Itik, sapi, kerbau,
mati semuanya. Hanya babi saja yang dapat berkembang biak di dalam hutan yang kemudian disebut dengan babi hutan. Nah, dari keturunan Dayohan inilah yang kemudian di daerah pegunungan Meratus disebut dengan orang bukit. Nah, jika mereka hendak mengadakan kenduri atau pesta, mereka terpaksa terlebih dahulu berburu babi hutan. Sebaliknya, Intingan yang tinggal di muara akhirnya terus berketurunan, dan lambat laun orang-orang di dataran rendah itu disebut dengan orang dagang. Oleh karena itu, kedua keturunan suku ini yang merupakan dari saudara kandung, sehingga orang-orang bukit atau orang bukit memanggil orang dagang dengan sebutan Dangsanak atau Dingsanak, yang berarti saudara kandung. Nah, gimana dongeng tentang Intingan dan Dayohan ini? Seru kan? Pasti anak-anak senang. Nah, apa sih pesan moral yang bisa kita dapat dari cerita dongeng Dayohan dan Intingan ini? Yang pertama, anak-anak, setiap daerah itu memiliki cara kehidupannya sendiri-sendiri. Hal ini bisa kita lihat dari bagaimana cara hidup Dayohan dan Intingan. Dayohan yang sudah terbiasa hidup di gunung, lebih senang tinggal di balai atau rumah yang berisi beberapa keluarga. Berbeda dengan Intingan yang mudah beradaptasi dan lebih memilih tinggal bersama dengan orang-orang di muara, yang kehidupannya berbeda dengan Dayohan. Namun ingat, kita harus selalu menghargai bagaimana cara atau gaya kehidupan seseorang di sebuah daerah ya. Ingat, menghormati itu adalah perbuatan yang sangat baik. Yang kedua apa? Yang kedua, jangan takut mencoba. Seperti Intingan yang selalu memiliki rasa ingin tahu yang besar, sehingga berani untuk menjelajahi alam, menjelajahi daerah-daerah yang belum pernah ia datangi. Nah, kita juga harus memiliki sifat seperti Intingan yang selalu mencoba dan memiliki rasa ingin tahu, sehingga kita akan mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman ya. Dan yang ketiga apa? Modernisasi atau perubahan kehidupan mengikuti perkembangan zaman itu tidaklah selalu buruk ya. Buktinya, kehidupan Intingan di muara ternyata kan lebih efisien dibandingkan dengan kehidupan Dayohan di gunung. Banyak hal positif yang bisa kita ambil dari manfaat hidup mengikuti zaman atau modern ini ya. Secara sederhana dicontohkan oleh Intingan yang tidak hanya bercocok tanam atau berladang, tetapi juga beternak dan melakukan jual beli atau perdagangan. Nah, itu ya teman-teman atau anak-anak sekalian, cerita dari Dayohan dan Intingan ya. Semoga cerita ini dapat memberikan kita banyak hikmah, banyak manfaat, sehingga kita akan menjadi manusia yang lebih baik ya. Ingat ya, anak-anak harus tetap selalu rajin membaca, rajin menulis, karena dengan membaca kita akan mendapatkan banyak pengetahuan. Sampai jumpa lagi ya dengan Pak Rahmat di seri berikutnya. Bapak akhiri, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dari Bapak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.